Hi baby, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal video call salah satu dari sahabat aku yang paling aku sayang, yang udah lama banget kita temenan. Kayak udah hampir 6 tahunan deh kita kenal, sampai sahabatan, sampai deket. Dan tapi dia sekarang udah nikah, tapi udah lama aku gak update mengetahui kehidupan dia seperti apa sesudah menikah. Jadi kita langsung video call aja, Felicia Angelista. Hai baby. Hai. Hai. Hai Onti Mamoy. Ada siapa tuh? Ada saya loh. Hai. Hai. Kemarin aku main park, tapi teman aku cuma Yepo, aku gak mau temenan sama yang lain. Baby, apa kabar? Luar biasa baik. Yes, yes, yes. Asik. Baby. Maaf ya, ada ipar saya lagi minta scarlet bonita. Cie, cie. Gila ya itu ya, itu ini produk yang bener-bener gila banget loh baby. Baby, setelah sekian lama aku gak kontak-kontakan, maksudnya kita gak pernah yang kayak bener-bener ngobrol detail kayak gini. Gimana baby, ada perbedaan gak sih sebelumnya kamu masih single, masih yang bujangan, terus sekarang tiba-tiba udah jadi istri seorang hito? Beda ya baby, jadi bedanya itu sekarang kalau tidur aku udah super ada orang sebelah aku kan. Untung kasurnya tuh emang luas, kalau enggak tuh aku bisa kesel banget. Karena kayak aku tuh selama tidur sendiri tuh aku gak pernah yang kayak di kiri-kiri doang gitu loh baby. Aku tuh bisa di kiri, di tengah, di kanan, sesuka hati ya kan. Terus itu setelah nikah jadi ada Hito, dan Hito tuh tipikal yang cuddling gitu loh. Dia tuh seneng banget. Oh, manja. Kayaknya no 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 no, milup no. Ini kenapa ya, jadi kayak anjing-anjing kita tuh di lagi sibuk bersaut-sautan. Ada gak baby kebiasaan aneh yang kamu baru tahu satu sama lain pas sudah pacar, pas sudah nikah, pasti pacaran belum tahu? Kebiasaannya itu kayaknya kalau misalnya aku baru tahu itu super detail. Tapi jujur sampai sekarang aku belum pernah masukin itu loh baby. Aku tuh pas dulu pertama kali nikah, pas pulang dari Turki itu sempet lah kayak 2 minggu tuh nggak belum ada mbak. Karena emang Hito bilang aku harus coba belajar dulu semua sendiri. Aku sering order online. Karena aku sempat aku bikin makanan buat Hito. Pas aku bikin nasi kan. Terus udah gitu aku masak kan, kalau masak tuh segaris ini kan. Aku bahkan nggak pernah masak nasi baby. Aku pernah tuh pas aku sekali-sekali coba ya waktu di kosan sih, aku malah nggak sering sih, cuma pernah juga lah. Nasinya itu yang bawahnya itu bubur, yang atasnya tuh nggak matang. Kok gitu? Masih beras. Astaga, fail banget baby, bukannya kamu bilang udah pernah masak nasi. Iya makanya aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku fail. Terus dari situ Hito ngetawain aku, ngata-ngatain aku, sedangkan dia baru bangun itu jam 1 siang. Terus dia ketawa, akhirnya aku kayak, oke, mbak nanya mbak ya. Terus ada gak sifat-sifat Hito yang kamu baru tahu ternyata dia ada sisi romantis gini ya, kayak gitu ya? Karena katanya kalau udah nikah tuh semua berbeda kan baby, benar gak sih? Enggak, justru kayak lebih indah gitu loh baby. Lebih indah? Asik? Ya. Mungkin bisa aku pikirkan suatu hari nanti. Sebenernya kan kalau aku sama Hito tuh walaupun udah nikah tapi kita tetap jarang ketemu. Karena syutingnya kan setiap hari, benar-benar kayak dari hari Minggu sampai hari Kamis aku syuting Dunia Kembali. Terus dari hari Jumat, Sabtu aku syuting Minta Tolong. Nah, selalu syuting dari pagi sampai malam. Terus aku dateng, udah temenin dia makan malam, ngobrol bentar. So aku udah tidur, capek banget. Jadi yang kayak sama kayak waktu pacaran, ketemu jarang. Ya, ya pasti ketemu setiap hari, cuma maksudnya bareng gitu enggak lama gitu. Dan kita di Labuan Bajo promo sinetron barunya 2 minggu ditinggal ya kan. Iya sih, untung kalian udah biasa ya, udah terbiasa. Iya. Nih baby, banyak banget yang nanya, seorang Felicia Angelista dikasih uang bulanan gak sama Hito? Uang bulanan dari Hito tuh aku gak dijatahin, tapi oh, ya, unlimited.
Gila baby, super. Pegangnya dia baby kayak. Oh iya. Wah, suami idaman. Bayar listrik, bayar air, bayar maintenance, bayar apapun segala macamnya, bayar gaji staff semuanya aku urusin. Terus kalau ada yang aku suka, aku mau beli, aku boleh beliin gitu. Udah. Gila, ini mah lebih enak baby hidupnya daripada yang lain-lain. Yang beda setelah nikah, kayak dia tuh bener-bener ngasih kebebasan gitu buat aku. Justru malah itu yang nanya, kalau itu mau beli apapun, malah itu nanya sama aku. Karena dia nganggep aku, dia super nanya. Sayang, aku mau beli ini boleh nggak? Aku pengen beli itu boleh nggak? Iya. Berarti ini mah udah di atas jatah. Ini mah udah bener-bener unlimited, baby. Apapun yang membuat kamu happy, aku mensupport gitu. Iya, yes, yes, yes. I see. Terus banyak juga nih yang nanya, kan misalnya udah lama, ya kan? Terus kok belum pernah ada kabar, misalnya udah hamil atau belum, dan lain-lain. Iya kan, emang, apa namanya? Kayak kemarin aku lagi mau ulang Cik Scarlett pada bilangnya aku MBA gara-gara kecepetan. Oh iya, emang serius ada gosip gitu? Iya, gara-gara aku udah masukin foto yang test pack itu, padahal bukan test pack ya. Iya. Itu tapi emang bener gila, S3 marketing baby. Jadi belum nih? Apa sih baby? Itu ketawa. Pokoknya aku udah nikah berarti dari bulan apa? Kok kamu yang nanya ke aku, baby yang nikah siapa? Januari. Terus sekarang udah bulan Maret dan aku udah tambah mens 11 hari. Jadi kalau 11 hari itu gimana ya? Kok aku gak pernah ngitungin aku terlambat mens ya, baby? Baby, kalau udah terlambat mensnya sampai 11 hari berarti aku udah positif hamil. Oh my god, baby! Astaga! Aku kaget, baby! Shock, aku shock! Astaga! Itu, guys! Serius, baby! Serius, puji Tuhan banget! Aku udah ngecek, pas aku ngecek tuh aku udah 5 weeks pregnant. Congratulations, baby! Happy for both of you! Ya ampun! Astaga, aku udah gak sabar ngeliat Feli Mini atau Hito Junior. Jadi gimana baby perasaannya pas pertama kali tahu? Pertama kali tahu aku super shock, super bingung, yang kayak serius Tuhan cepet ini ya, aku Tuhan baik banget gitu. Yang kayak baby tau gak sih, yang kayak bener-bener aku dari semuanya diundur. Terus di 2021 akhirnya bisa nikah dan bisa tetap punya pernikahan yang aku inginkan gitu kan. Terus udah gitu dikasih kepercayaan sama Tuhan, berarti aku tuh berarti Januari Februari ya satu atau dua bulan nikah lah, kosong. Terus aku udah langsung ngisi ya gitu kan, udah 5 minggu gitu kan. Iya, dan aku sampai sekarang tuh masih yang kayak sumpah baby aku tuh selalu ngelus-ngelus perut. Oh iya, pernah baru bentar udah langsung ngelus-ngelus terus baby. Iya baby, soalnya perut bawah aku tuh udah karena kan udah 1,5 bulan ya. Jadi udah lumayan sih, dan ya orang beda-beda ya. Tapi nanti kalau kamu mau lihat, aku tuh kemarin pas lagi pole dance. Aku mau kirimin kamu. Ini kamu kemarin lagi pole dance. Kok kamu? Aku nggak ada six pack ya, baby? Iya, perutku tuh udah ada garis gitu. Gila, hebat banget. Perut aku kayak belum ada garis deh, masih one pack nih. Aku tuh udah garis, terus benar-benar udah kenceng rata gitu karena aku udah turun 5 kilo. Oh iya, pantesan muka kamu kurusan. Kemarin tuh mama aku sempat nanya, kok mukanya Feli kurusan ya? Aku bilang, masa sih, Ma? Iya, mami perhatiin. Ternyata kamu turun lagi 5 kilo. Aku turun 5 kilo, and then tiba-tiba setelah aku udah mulai ngecek kan. Tapi aku memang mual itu bukan karena aku udah ngecek ya. Emang aku tuh mual dan sebelum aku cek, jadi bukan suges. Terus tiba-tiba aku bener-bener yang kayak perut bawah aku tiba-tiba makin lama makin gede gitu. Tapi yang bawahnya doang tuh. Di situ kamu langsung ngecek, langsung buru-buru, baby. Iya loh. Nih perut bawah. Oh, jadi kalau orang hamil tuh perut bawah dulu ya yang gede ya? Iya, dan kayak gak tau ya, beda-beda kali orang. Tapi kalau kata dokter, perutku tuh yang bawah udah cukup gede. Terus udah gitu aku pipis terus. Terus udah gitu aku bener-bener dari kemarin sebelum cek pun pas syuting tuh aku gak nyaman banget kalau pakai celana atau pakai rok. Jadi aku tuh harus pakai dress gini. Oh, lebih nyaman, lebih enak ya? Iya, kayak kalau enggak tuh aku berasa sesak nafas. Terus aku tuh mualnya bener-bener bisa mual sampai kayak ulu hati aku tuh di kayak
gitu banget, baby. Itu Tuhan, semoga janinku, anakku bertumbuh dengan baik, sehat. Dan aku juga kayak dari kemarin ngurus perutku terus minta-minta maaf. Kayak, maafin aku ya, aku kemarin pole dance, aku kemarin pilatesnya benar-benar ekstrim karena aku lagi gila-gilaan kepengen banget bentuk badan. Terus aku kayak ajakin dia lari, terus aku syuting, aku jatuh-jatuh, lompat-lompat, lari-lari. Tapi kan karena kamu gak tahu, baby, kayak udah dimaafin deh sama si baby. Iya, makanya aku yang kayak maafin aku ya, baby, aku gak tahu gitu. Jadi aku ngomong terus. Aku gak sabar, baby, jadi Tante Wilona, jadi Onti Wilona. Aku punya Tante atau Onti. Onti aja deh, baby. Ntar baby, tunggu kamu punya anak dua lah. Ntar tuh aku subur deh, baby. Kayaknya baby, top chair banget tuh Bang Hito. Baby, pokoknya aku doain buat kamu, buat Hito, buat si baby kecil ini supaya sehat-sehat, supaya aman, jangan sampai ada masalah apapun. Terus bumilnya happy terus, bahagia selalu, jadi keluarga harmonis yang bahagia. Amin, thank you so much, baby. Yes, God bless you, baby. We'll meet up soon ya. Bye, baby. Asyik, tak buat Mama Lala. Iya, pasti Mama bakal seneng banget nih dengar kabar ini. Bye-bye. Bye-bye. Oke, guys, tadi kita udah teleponan sama Feli dan aku gak nyangka, aku shock banget. Ternyata Feli udah hamil. Oh my God, Babang Hito, kamu luar biasa. Aku gak nyangka, kamu bener-bener Godzilla ya. Gak nyangka lo sama Hito. Yaudah deh, nanti kapan-kapan kita video call Hito ya, guys. Dan aku cuma bisa mendoakan yang terbaik buat mereka berdua. Semoga semuanya lancar, happy, sehat. Itu yang paling penting dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan besok kita mau video call siapa lagi? Kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. And see you on the next vlog. Bye, baby.